Ya, balik lagi sama gue, Mik Marcel. Guys, hari ini kita main Pokemon Scarlet lagi. Tapi objektif kali ini gue akan mengalahkan gym leader. Langsung gym leader tipe bug. Di sini ada yang tipe serangga, guys. Gue penasaran banget. Kan di gym leader yang sebelum-sebelumnya kayak gimana. Dan ini adalah pertama kalinya kita menyentuh gym leader di Pokemon Scarlet, guys. Bedanya kayak gimana? Sesulit apa? Let's see, guys, ya. Kita bakal atur partinya dulu. Gue bakal taro Crocolor. Aduh, belum biasa banget gue sama Pokemon baru ini, guys, ya. Kan sebelumnya perubahan pertamanya Pekoko. Apalah itu pokoknya, guys, ya. Sekarang si Pokemon ini intinya gue akan gunain banget. Karena dia adalah tipe api yang bakal super efektif melawan tipe serangga. Jadi harusnya aman ya, guys, ya. Weh, halo Bang Turu, astaga. Halo Irfan, halo Febiola, halo semuanya. Gua akan nge-heal dulu di Pokemon Center dan kita akan langsung pergi ke sana lagi, oke? Oke, naik binatangnya dulu ya, guys, ya. Halo semuanya. Sorry, guys. Live-nya kemalaman. Harusnya tadi jam 9 gua udah bisa live tapi sakit gigi gua, cok. Gua sakit gigi. Karena ada gigi bungsunya yang tumbuh dan mendorong gigi depannya gitu loh, guys. Pokoknya ribet lah urusan inilah. Halo Mik, halo semuanya. Gue main game aja banyak curhatnya. Bentar, gedein suara lagunya dulu dong. Nah, biar lebih enak, guys. Pokemon lucu yang kemarin mana? Lagi tidur, belum bangun dia. Biarin ya. Jadi panggil-panggil Pokemon yang itu galak, oke? Biarin aja yang itu. Halo Mik, kamu bantem-bantem hari ini. Kamu buaya. Aku nggak mendengar kata-kata dari buaya. Pagi, Mik. Pagi, iya. Paling pagi emang. Yuk, let's go, guys. Kita masuk ke gym leader-nya dulu. Gue penasaran sama ruangannya. Bakal keren nggak ya? Hey, Mik Marcel. Oh, si Nemona ada di sini. Come to see this gym, huh? That can only mean one thing. Cuman ada satu hal yang for sure kenapa kita datang ke sini. We are out to earn some gym badge and take on the Pokemon League, aren't you? Yes. Iyalah, kita mau ngapain lagi, guys? Kita ke sini, guys. Yes, I knew. I so glad I asked you to do it. Before you can battle gym leader, you gotta face a certain challenge by them. Oh, jadi sebelum kita ngelawan ketua dari gymnya, kita harus ngelewatin beberapa orang sebelumnya. Tes untuk kita melawan ketuanya gitu lah intinya ya, guys, ya. Every gym test is different. If you ask the lobby staff about it, they will tell you what's up. Kan agak beda kan, gue udah bilang, guys, gym leader di sini kayaknya bakal beda sama Pokemon-Pokemon sebelumnya. Here, have this when you use them, consider it me healing up your Pokemon. Oke, dikasih potion, nice. Gak penting sih sebenarnya, karena gue yakin gue bisa ngalahin mereka dengan mudah. Ada hand offset. Halo ngap, halo. Wih, main Doraemon. Waduh, gila. Gila banget sama kalian. Man, I'm so excited. I can barely stand still. Guys, I'll go battle every trainer I run into. Gila, Nemona bakal ngajak berantem semua trainer yang dia temuin di jalan. Emang tuh cewek agak gila ya, guys, ya. Welcome to Cortondo Gym. Okay, let me register you as challenger. Your name is Mik Marcel, right? Yes, namaku adalah Mik Marcel. Dia akan mendaftarkan kita ke buat apa namanya, ngalahin gym leader. Great. Now in order to face gym leader Katie, langsung dikasih tahu ketuanya siapa. We all first need to pass the gym test. Here at the corner means taking on the olive roll. Olive roll, what is this? Production is a big part of life in Cortondo. We have held olive harvest festival here for generation to you user in bumper crops. Okay, to pass our gym test, you'll need to roll an olive shaped ball all the way to the goal. Your efforts should help ensure we get a great harvest next year too. The starter of our field explains the rules. The universal detail. I'll register your location on your map to the north of the town. Now get out. What?
take part in Olifron. Apa ini maksudnya, kita suruh nyari barang gitu? Let's main game horror jaya, bodoh amat. Let's main Doraemon Story Season ya? Tidak tertarik. What? Aneh banget. Oke, ini apa? Ini gym air. Ini Victory Road. Titan. Oh, ini nih. Kita disuruh ke sini, guys. Kita disuruh ke Olive something something ini. Select destination. Oke. Okay. Oh, ini emulator Switch, betul. Doraemon Story Season, Bang. Kayaknya enggak deh, itu boring kayaknya, guys, buat yang nonton. Enggak semua suka itu. Gue jarang main itu soalnya, jadi komunitas belum kebangun. Mungkin nanti kali. Kita masuk sini kali, guys, ya. Nah, arrive at your destination. Kita disuruh masukin ini ke dalam basket gitu. What the heck, man? Hah? What? Aneh banget. Cool. Aneh banget. Apa ngomong sama dia dulu nih? Oh. Oke. Bu, apa yang harus saya lakukan? Welcome to the Olive Rolling Field. This gym is test about all your stamina. You'll need to push with all you've got to get the large olive ball rolling to make it all the way to the end. Get the ball, various obstacle, then push it to the goal. Wah, anjir, bener, guys. Jadi gym testnya nih agak beda, guys, ya. Disuruh dorong-dorong. Beda, bukan hanya kita berantem doang. Oke, okay, roll away. Dari Arceus, belum nggak ada, kocak. Maka beda game, ya. Nah, anjir. Seru juga ya, guys, ya. Ternyata beda caranya, cok. Oke, okay, let's go. 3, 2, 1. Let's go. Semoga bisa, guys. Semoga bisa, guys. Oh, bisa pakai ini, guys. Bisa pakai si binatang kita. Komoro Nimbus. Ya Allah, jangan sampai minta. Ya Allah, susah banget. Nice. Potong jalan, Bang. Aduh, gak bisa, Bang. Gak bisa potong jalan, Bang. Tadinya gue mau lewatin ini potong jalan, gak bisa, guys, ternyata, guys. Ayo cepat. Cepat, jangan balik. Etan alas. Nah, nice. Ayo potong jalan. Hop, nah, disundul, guys. The goal is just pass. Here. What? Kita harus melewati dia. Oh, lewat samping. Sabar, Bang, ya. Gua mau potong jalan nih, Bang. Nah. Potong jalan, guys. Set, lewat sini. Masukin ke basket. Anjay. Pinter gua, cok. Nice. Let's go. Oke, okay, gue udah bisa potong jalan, guys. Aman, guys. Pokemon jadi kayak motor gitu. Gym test melatih sistem otot motorik. Iya, cowok, aneh banget ya. Seru. Boleh. Ternyata kita bisa potong jalan. Itu doang. With that performance, I'm sure we can look forward to the great olive harvest next year, okay? I'm happy to clear. Congratulations. Please report your result to the Blobby staffer at the gym. Good luck in your battle against Katie. Udah. Wow.
Sekarang kita langsung lawan Katie, guys. Logic buff. I got one, right? Pasti gue udah punya si Jigglypuff, guys. Okay, let's go. Let's go. Kita lawan gym leader, guys. Bami, ini Pokemon genre adventure. Jelas, semua hampir semua Pokemon genrenya adventure, guys. Hampir semua Pokemon genrenya ini, cok, adventure, guys. Jangan sampai aku datangkan Pokemon semalam nih. Jangan, jangan. Biarin, biarin dia sibuk sama dunianya. Main lewat mana, bang, ini emulator? Welcome, I heard you are on a roll there. A big congratulations from me for successful clearing the gym test. Now you earn the right to challenge gym leader. Best of luck. Oh, langsung ketemu gym leader ya, guys, sekali doang. Apakah kamu siap melawan gym leader Katie the Sugar Bug? Yes, aku siap melawan si Cat. Maju sini, Cat. Ular keket. Very well. Allow me to show you to the battle court. Oke, kita akan dianterin ke lapangan pertandingan. Let's go. Bang, Mike main Pokemon hampir mirip kayak... Ada Pokemon hampir mirip? Ada. Api, ya pasti gue pakai Pokemon api buat ngelawan tipe bug. Guys, dia pakai Vivian ya? Siapa namanya? Viviolet. Eat up, my cute little Vivillon. Kita punya dia, guys. Kita pernah ngelawan Vivillon, guys. Vivillon. Ah, what a lovely trainer you are. Oh, ini si Katie kali ya. Thank you very much for your skillful olive rolling. It was pretty impressive. Sangat menakjubkan. Oh, did I forget to introduce myself? Forgive me. Tada. My name is Katie, and I'm the owner here at the Patisserie Soperi. Dia adalah pemilik tempat ini lah intinya ya, guys ya. Oh, that's right. I'm not in my shop. I'm on duty as a leader of the Cortondo Gym right now. Lemah kayaknya sih. Aduh dong. Vion, champion. Bukan. Forgive me. My name is Katie and I'm not... Oh, balik lagi. Kocak. Tugas utama aku, pekerjaan utama dia adalah membuat makanan yang manis sebagai koki, pastry. Pastry itu apa ya? Pastry itu kayak tempat-tempat yang roti gitu, guys. Little sweet that bring happiness with just one bite. Bug type Pokemon hiding in foliage. But are small and yes, very powerful. Boong anjir, gue kue ya, kue roti, kue semacam itulah ya, guys ya. Gue nggak tahu sih ini sulit apa enggak, tapi setahu gue Pokemon bug itu lemah. Gue paling gak pakai sih Pokemon lempul tangga. Tuh hidup gue gatel banget aja nih. Ah, lawannya ini, guys, yang apa namanya, jangkrik. Don't take my bug Pokemon lightly. You will be in for a world of pain. Nimble. Level 14 lu udah ngomong bacot-bacot. Gua bakal kesakitan nih, makan nih. Incinerate! Let's go! Ting, satu kali pukul. Nimble langsung meninggal. Ada Pikachu gak, bang? So far belum ketemu. Oke, level 19 makin kuat gua, guys. Tarantula, keep curing Pokemon. Oh, Tarantula, let's go. Level 14 juga kayaknya atau 16 kayaknya, guys ya. Crocolor gue dia. Aduh, mbak, cari yang lebih kuat, mbak. Crocolor gue yang kayak gini mah geli-geli. Nih, sekali pukul. Boom, tinggal. Lawan terakhirnya bakal si Vivillon ini, guys. Gue yakin, guys. Mungkin dia akan ada di level 16 atau 20 mungkin. Sekali pukul. Oh, you are quite good, aren't you? How would you roll things? Nah. What? Oh, lawannya tadi Ursa. Now let them to break free. Oh, anjay. Oke, menarik. Dia langsung berubahin, guys. Dia bakalan mode ini. Mode apa namanya? Kepala emas. Kukil.
Gue masih lupa nih mode apa namanya. Udih. Cocok. Gila, emulator gue langsung lag anjir. Kristalisasi ya. Teralize apa sih? Tapi instant raid gue membunuh, cok. Jadi urutannya meninggal, guys. Sekali pukul, gila. Nggak mempan, Mbak. Tera. Pakai mode Tera juga percuma, Mbak. Punya gue terlalu strong. Bentar, kenapa Teddy Ursa tipe bug? Sejak kapan? Masih bagusan Pokemon Mega Evolution. Iya sih, karena ini tuh kayak armor tambahan doang. Tapi kalau Mega Evolution tuh kayak perubahan. Kayak kecewa sama Turu, boleh. Ntar gue bikinin. Kemana kalau satu doang tuh, ini gue lagi mikir apalagi gitu. Your strength rose during our battle is nice. Bread in the oven. Okay. Feel that I may need to work on my strength as well. Okay. Congratulations, you pass. As a proof of your victory against me, the gym leader allow me to present you with this gym badge. I hope you will enjoy it alongside a happy serving of some my deluxe handmade treats. Oh, kita dikasih hadiah juga. Cortondo. Oh, dikasih kue, guys. Karena kan dia koki pastry. Jadi dia kasih kita gym. Badge dari gym leader-nya keren banget itu di kanan bawah, kalian bisa lihat. Gue bakal scan sheet dulu. Bagus. Ya, nanti gue lihat dokter disrespect sih, menarik juga tuh. With first gym badge in your possession, Pokemon up to level 25 will be easier to catch and... Oh shit. Jadi kemarin, kenapa Bang Mario bilang gak mungkin bisa ditangkap tuh babi? Karena level 25 ke atas itu susah didapatkan karena kita belum ngalahin gym. Sekarang, Pokemon sampai level 25 bakal mudah ditangkap dan nurut sama perintah kita. I see you quite a bit about it. Okay. Dapat punch. Okay, nice. Nice, dapat TM dari bug type Pokemon. Once you found TM during your travel, okay. Ngerti, Mbak. I wish you luck in your future adventure. May they be as sweet and lovely as a good dessert. Ya, itulah. Off you go. Then, until we meet again. Bye. Thank you, Katie. You are such a good person. Pun kamu kalah. Ada tamatnya kalau apa, Bang? Ngalahin Elite Four. Kita dapat telepon, guys. Malam, Bang. Malam. Hey, Mick Marcel. I just had to tell you my Pokemon are learning some pretty cool new move. Be ready. I'll go to gym, by the way. Pretty rough. So-soan biar kayak ya lumayan sulit lah. Sure. You big joker, I bet you walk out with a badge, didn't you? I'm so glad I encourage you to take on the gym. Nice job. Pass me. Lewatin gua katanya, guys. Belagu nih orang. I'm training hard too, by the way. Day and night. Going all over place to boot. Thanks godness. We've got a map apps. It help a ton with figuring out where to go next. Okay, especially in a holy space like Paldea. After all, the path to getting stronger usually has some strange stops and detours. Okay, speaking of I wonder what Arven up to. Iya, masalah Arven kita belum selesaikan, guys. Anyway, catch you later. I hope you know I'm gonna win a battle if we run into each other. Katanya kalau kita ketemu lagi someday, dia bakal menang pertandingan. Hah? In your dream, bro. Cuma di mimpi lu doang gak akan bisa ngalahin gue. Jadi gym badge itu alat semacam perbudakan Pokemon. Bukan! Kalian gak nangkep. Jadi gini, guys. Gym badge itu adalah lencana. Kalau kita terbukti telah mengalahkan ketua dari gym tersebut. Gitu, guys. Kalau kita udah berhasil mengalahkannya, kita dikasih gym badge. Nah, itu tanda kalau kita
udah sukses ngalahin gitu guys. Kayak lencana lah, lencana. Mik, oi. Bisa nge-gym gak? Apa sih mau nge-gym? Siapa yang mau nge-gym? Beda, beda gym ini kayak apa ya? Kayak boss fight lah, boss fight, boss fight. Mika mau coba stream di TikTok, udah pernah coba. Bisa kok gue dapat aksesnya, tapi waktu itu gue ngepake. Kalau di TikTok gue gak mau game-game yang ini, gak mau game-game yang story. Karena kalau di TikTok game-game story-nya jadinya ini guys, gak ada replay-nya, sayang. Rencana perbudakan sampai level 25, enggak co. Rencana perbudakan karena gak ngerti dah. Tapi gue rame gak sih kalau game Pokemon? Seru co, seru banget, seru banget. Gue sih seneng ya, menikmati banget. YouTube bisa lihat replay, betul. Jadi kalau game story kan ada yang ketinggalan, kalian bisa nonton lagi gitu. Pengen lihat apa yang bisa kira-kira membantu kalian, atau kayak ada momen-momen yang momen-momen gue dapetin Pokemon-Pokemon yang rare gitu, itu bisa dilihat, seru. Kalau kalau di TikTok kan nggak bisa. Halo bang, halo. Let's go. Sekarang gue akan pergi. Coba yuk kita lawan ini yuk. Ini grass type nih. Kita lawan apa namanya, yang batu gitu guys. Gue belum ketemu ini guys. Kemarin main 4 jam setengah main game ini, belum dapetin Pokemon. Pokemon shiny. Sedih. Apa itu? Vespiquen. Semoga hari ini keberuntungan di pihak kita ya guys ya. Kita nemuin Pokemon shiny. Masa nggak dapat-dapat sih Pokemon shiny-nya, sempak. Ayo guys, kita coba lawan ini guys. Nih, challenge group, challenge alone. Dia tipe rumput. Gua udah tamat. Baru dapat satu anjing, susah banget kalau gitu. Kalau grinding nggak di live-in, Bang. Live-in kok. Bagusan Genshin apa Pokemon Bang Mik? Kalau gue sih lebih suka Pokemon ya. Gue kan gak main Genshin. Dan ini gamenya gak gacha cok. Kalau gacha pun gak pakai duit. Hitungannya ya gacha, gacha Pokemon. Tapi kalian gratis gitu. Tinggal beli gamenya, main. Beli gamenya, kalian main sepuasnya, udah selesai. Stunky. Stunkinya ada ininya nih, Teralize-nya guys. Jadi kalau kita dapetin dia lumayan, dapet itemnya juga sama Pokemon yang bisa Teralize. Ujir! Super efektif cuma segitu doang. Gokil. Level berapa nih bocah? Gila. Kuat banget guys dia guys. Aku lebih senang Digimon Bang Mik. Gue juga main sih Digimon. Cuman komunitas Digimon jujur kurang banyak di Indo. Jadi gue gak bisa streamingin. Padahal Digimon tuh gue main semua. Dari Digimon 1, 2, 3 tuh gue main. Apa Digimon 4 gue main. Digimon yang baru-baru udah gak. Karena kan eranya udah beda. Digimon seru, seru banget. Seru banget, seru banget. Nice, menang. Ya kita tangkap guys. Kalau di sini udah pasti dapet guys. Kayak Pokeball aja ya. Dan boros-boros. Digimon digigit moncongnya, astaga. Iya keren banget ya. Efeknya keren banget sumpah. Oh karena kita dapetinnya di Teralize. Pokeballnya lapis kristal juga cok. Gokil. Keren. Emang keren banget ya game ini. Mayan itemnya. Kayak kameranya gue bakal pindahin nih guys. Kayaknya informasi lebih banyak ada di sebelah situ deh. Daripada di sebelah situ. Ini ya. Oke. Gak usah, kita gak usah kasih nama. Send to your box aja. Tipe poison nama dark. Udah kayak Gengar ya guys. Tipenya sama. Kan masuk akal. Biar gak merusak pokeballnya. Oh iya benar juga. Manuk akal. Kita lawan 2 gym gak sih guys hari ini guys? Masa lawan satu doang? Kurang cool.
Ini kan kota. Coba kita lanjut aja deh. Harusnya kalau kita ngikutin jalan, ini kita di sini. Lewatin, lewatin sini, sini. Kita akan di kota Megazoza. Megazoza. Oh, Megazoza, kota awal kocak. Ini kita balik, guys. Apa kita balik ya kan? Mending kita lanjutin perjalanan. Aduh, aduh, aduh. Kok gini sih? Kita lanjut perjalanan menuju Asadaso di desert. Terus kita Path of Legend Titan Backflying. Nah, ini. Kita ke sini enggak sih? Kita ke sini enggak sih, guys? Cari Pokemon yang cari Pokemon dulu, Bang. Punya lu cupu-cupu. Sembarangan anjing. Sebenarnya Pokemon gue bukannya cupu, kocak. Lawan Kekator. Oh, ini fitur auto battle, guys. Dia asal nyerang aja, anjay. Gokil. Pembantaian, cok. Lihat tuh. Auto battle, guys. Dirusuh, anjay. Gokil, ya. Gila, guys. Pokemon-nya dibantai-bantai sama buaya gue, cok. Lihat tuh. Anjir, farming enak banget. Enak ya, gak capek ya, guys ya. Wah, gila. Gokil, gokil, gokil. Seru, 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 seru. Kita lawan trainer dulu, guys. Gue belum lawan trainer nih. Bisa ngebantai-bantai gitu. GG hijau, GG hijau, GG hijau. Ya tapi XP-nya lebih dikit, Bang. Oh, XP-nya lebih dikit. Ya enggak apa-apa sih, kan bisa sekali lawan banyak. Psyduck. Psyduck, Psyduck. Kamu mau lawan aku, Psyduck? Bait aja deh, dia ada tipe ininya soalnya. Ada tipe psychic-nya, harusnya super efektif nih. Diga mati, guys. Ini bakal sakit banget, water pulse. Hampir setengah darah. Untung tidak meninggal ya, guys ya. Dia level 14, harusnya gue kuat loh lawan ini. Nih. Air lu ku balas dengan nyanyian. Baik banget ya gue. Udah. Latih dulu ya, Pak ya. Bebeknya, Pak, baru lawan saya lagi, Pak. Oke, Pak. Mud Bray switch Pokemon. Yes. Kita harus ganti, kita pakai skip room aja. Kayaknya lawan kita tipe air. Tipe lu udah lama gak keluar, guys. Lu pernah kayaknya. Oh, pernah. Buat dapetin si babi, guys. Skip lu, lawan dia skip lu. Lucu banget. Keluarin tuh Mud Bray tuh. Gak ada gunanya tuh Mud Bray. Oh, kita racunin dulu, guys. Donkey-nya mampus lo ya. Kita bikin keracunan, dia damage kita, lalu kita sedot darahnya. Jahat banget gak gue? Iron defense, oke, pakai defense. Dia pikir defense dia cukup untuk menahan racun-racun yang gue berikan. Tidak seperti itu, Ferguso. Look at this. Dia tipe apa sih Mud Bray ini? Bang, starter aku gak akan diambil, ada 3. Maksudnya? Jelas 2 cupu maksudnya. Oh, tipe ground. Ya harusnya super efektif sih against skill gua, guys. Kalau tipe ground cepet ini matinya. Heal pakai Oran Berry itu biasanya buat di ending-ending mau meninggal, guys. Nah, kita sedot lagi darahnya, guys. Nice. Super efektif, guys, ya. Harusnya gue punya Giga Drain gak sih? Biar lebih kuat. Kejam banget, sumpah. Ini kejam banget, sumpah, guys. Kita sedot-sedot darahnya. Dia kena poison. Darah terus berkurang. Damage-nya makin sakit. Tinggal nunggu meninggal doang. Aku ada kucing, buaya, sama bebek. Disediain buat abang. Hah? Gimana caranya?
Punya kita bisa terrealize si kampret ini. Wow. Swap lagi, biar cepat mati guys. Nice, hilang. Bye bye. Bye mood bray. See you in another life. Lebih kuat lagi Mega Drain. Bang bisa ambil uang rak. Eh wah. Itu meganya lain, meganya bukan itu. Mas Chief, enggak usah. Pakai Gradivoir Mumik. Belum ada, nanti gua masih pakai Ralts. Gradivoir tuh perubahannya agak jauh kan. Jadi nanti aja. Sama kita pakai Poison Powder dulu guys. Nanti agak jauh baru gua pakai itunya Ralts-nya. Udah dapat tuh Ralts-nya. Trade aja. Kasih aku Pokemon double dari abang. Maksudnya trade pakai Pokemon double tuh gimana? Jujur sakit banget. Lumayan juga nih Mas Chief guys. Lumayan bisa mendemek. Tapi tenang, dia bakal meninggal dengan perlahan guys. Sama seperti temennya si kuda bodoh tadi. Sayang Pokemonnya masih gak ada voice actornya gitu. Iya, kayaknya itu udah jadi ciri khas game Pokemon sih menurut gua guys. Itu kayaknya gak akan diganti mungkin. Duh-duh. Oke. Ini lead-nya gua ambil lagi itemnya. Farming dulu aja bang, cari misteri atau item lain bang. Oke siap. Jadi Pokemon abang awal kumpit trade pakai Poke Portal. Harus pakai ini yang emulator. Gua nggak bisa trade sama orang yang menggunakan Switch. Soalnya gua pakai emulator. Sadis banget guys. Disedot. Kena racun, disedot, kena racun, meninggal. Bye. Dadah. Easy deh. Gak ada satu Pokemon gue satu pun yang tewas guys. 3 lawan 1. I was so busy thinking about Team Star, I lost. Gila dapet 2000 guys. Lumayan dapat 2000. Ayo kita balik guys. Heal dulu gak sih? Heal dulu baru kita ke kota selanjutnya. Lawan gym air gak sih Bang Mario abis ini? Ya gak sih Bang Mario apa enggak? Setelah ini kita ketemu Titan lawan gym air baru enak bisa Pokemon level 30. Pokemon gue masih pada level 20, kocak. Oh, ke Gym Grass ya? Oke. Gym Grass dulu, baru Titan. Lawan story Cliff Titan dulu biar asik. Ini gak sih Cliff Titan dulu gak sih? Cliff Titan dulu, terus abis itu kita ke Gym Rumput. Oke. Ini yang udah gue tandain nih. Cliff Titan, ini baru, fitur baru. Ini termasuk salah satu fitur baru guys, Cliff Titan. Apa itu? Sky Titan, anjay jangan. Gila ya lu. Ini gym psychic. No. Nope. Enggak. Ini itu. WR Titan. Bentar gue mau cari Titan ini guys. Kita cari Titan. Titan apa namanya? Cliff Titan. Ini kah? Cliff Titan aja gak sih guys? Main di Switch? Enggak. Guys, kita main di emulator, udah ditanya 1 juta kali, cok. Ini emulator ya adik-adik. Ku sayang, bukan di Switch. Udah kita ke ini dulu dah. Lift Titan dulu, guys. Let's go, guys. Semoga tidak sesulit apa yang aku bayangkan ya, guys ya. Ini Kriketot boleh kita tangkap gak sih? Aku belum punya, guys.
Nah, ayo lawan. Lawan Kick Attack dulu yuk. Bang gak tidur, enggak. Let's go. Malam kita bergadang grounded ya guys. Ini harusnya gak jam segini, harusnya ini lebih awal. Cuman gue sakit gigi. Jadi maaf ya agak kemalaman. Oke, dapet gacha. Kita belum punya Kriketot guys soalnya. No. Send to box. Bye Kriketot. Nice, dapet. Di Kriketot ini perubahannya agak lumayan jelek sih menurut gua. Enggak gitu jelek. Masih oke lah. Lu mau tips and trick biar bisa nambahin motor Koraidon lu enggak? Boleh banget. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Iti mas iya. Gigiku mau air garam bang. Katanya enggak, ini sakit giginya tuh ada gigi bungsu gua baru tumbuh guys. Jadi gua tumbuh gigi bungsu baru. Dan iya ampun lagi makan. Dia jadi ganggu lah. Lagi makan dia guys. Naikin Nachli lu ke level 24 sampai evolve dapetin move salt cure. Oke, nanti gua coba ya. Nachli. Ayo lawan mereka. Lawan koloni banteng itu. Bunuh mereka semua. Tabrak. Aduh, nabraknya kesini lagi. Mik baru tumbuh gigi. Baru Kyowo. Enggak dong, enggak Kyowo gitu. Oh iya, kalau lagi auto battle tiba-tiba Pokemon gak nyerang itu Pokemon berarti ya. Siapa ini? Hah? Oh ya? Kamu bisa gitu ya? Bantai kambing itu, ayo! Mampus. Kambingnya kita bantai guys, Diga juga, boom! Sekalian biar level 20 yuk! Level 20 ini guys! Boom! Oh, XP-nya cuma besar. Ya, ya jangan yang itu lagi makan! Jahanam anjing. Oh lagi tidur tuh, lagi tidur bantai lagi tidur, biarin bantai tuh juga tidur tuh, jangan tidur jam segini, bangun. Fight. Dah udah cukup guys. Ngerusuhnya udah cukup. Rusuhnya cukup ya guys ya. Teng tereng. Teng teng deng 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 deng. Kalau auto battle ada ini enggak sih? Ada ngurangin SP attack apa namanya? PP enggak? Ada Pokemon banteng merah enggak Bang Mik? Enggak ada. Wah, skip room kita udah mau level 20 aja ya. Keren juga. Wait a minute. Kita coba lawan yang gerombolan, guys. Aku penasaran nih. Protect PM. Nice. Let's go. Ini gerombolan. Maju! Ah, bantai itu satu koloni domba kita bantai-bantain guys. Level 20 nice. Skip room. Gak ngurangin kok, ada Pokemon Legend gak Pak? Ada dong. Mau ngapain lu? Deket-deket lu. Ntar lu dibantai. Ih, gila guys, satu koloni guys dibantai guys. Nah, tuh lawan tuh, lawan dia. Sok-sokan dia. Kesel gua. Soal mau challenge gua, cok. Biel. Hihi. Pokeball lumayan. Farming level Pokemon dulu aja, Bang.
udah hampir mentok. Gue cuma bisa tame yang level 25 mentok. Gue udah level 20 guys. What the fuck is that? Oh, kira-kira sih ini, Jok. Sorry ya. Come on. Oh, ini mau balik kah ke awal? Mana tante-tante itu? Gue udah mau kelar guys itu guys. Aduh. Lah kok sini ya? Tadi gue tandainnya kemana sih? Tadi gue tandain ke... Oh ini. Kita lewat sini aja ya. Muter gitu ya guys ya. Jangan lewat tengah kota. Kalau lewat tengah kota kita nggak ini. Nggak adventure, nggak seru. Kita muter aja muter-muter. BTW tadi pas alam beta ada dapat Pokemon. Oh iya kah? Oh lumayan. Oh iya, gue mau tuker Pokemon dulu. Nazli harus naik level guys. Biar ada move baru buat Koraidonnya. Box. Nazli kita bawa guys. Nazli, where are you? Nazli, Nazli, ini dia. Nazli gue cowok dong. Yeay, cowok. Grumpy-nya kita tuker dulu guys. Ya ampun. Udah ditungguin lagi. Udah, dadah. Oke, kita akan menyeberang. Rombolan banteng putih. Ih, Ratsli lagi nih. Hai Ratsli. Tuh lawan Pokemon gua tuh Ratsli. Lawan. Ih, belok. Hah? Kok dibelok sih? Kayaknya sih ini, oh enggak. Gak mau lawan. Buaya gue takut, bego. Sampai dia Evo dapetin move start objek pertama yang belum make. Oke, siap. Buaya gue tolol. Ih, lucu banget. Apa ini, guys? Buayanya tolol. Rockruff? Apa itu Rockruff? Ini Pokemon anjing baru lagi guys. 2 3. Puff. Gacha Rockruff. Yeay. Gen 7 Alola. Uih. Belum punya nih. Pokemon batu. Papi Pokemon, this Pokemon is very friendly when it's young. Its disposition become vicious once it matter, but it never forget kindness of matter. Master, wah ini benar-benar anjing sih. Ini mendeskripsikan tentang binatang. Binatang anjing. Kenapa tipenya batu, bukan tipe normal? Skiter. Wah. Guys, gak mungkin dong gue gak tangkep, guys. Gue gak mungkin kan gak tangkep Skiter versi itu, guys. Itu anticipation. Bentar ya. Ini banyak banget pertanyaan ini. Gue harus bantu kalian dengan ini. Banyak banget yang nanya soalnya. Kita langsung tangkap aja guys. Yo. Belum punya guys soalnya. Nice. Dua kali doang. Critical. Critical catch iya. Kalau dua kali doang biasanya critical guys. Jangan marah-marah Bang Wi. Enggak marah-marah. Ini gue ngasih tahu. Kan terlihat marah-marah ya. Maaf deh kalau kelihatan marah-marah. Lah kok skiternya hilang.
Mana Skyter tadi, guys? Di mana Skyter bercahayaku? Jir. Pengen dah di dunia nyata kayak gini, guys. Lah, apa lagi nih? Ketangkap dulu, guys. Belum punya nih, guys. Sudah terlihat asik cari ini enggak? Skido. Incinerate. Semoga dia enggak meninggal ya. Yes. Perefektif enggak meninggal, guys. Dia tipe tanaman. Wah, ini menarik sih, guys. Tipe tanaman bentuknya kayak gitu, keren banget. Ini gen berapa, Bang Mario? 1, 2, 3, dapat. Skido Scotch. Kita harus dapetin banyak banget Pokédex ya. Gue bingung tuh Bang Hans the Jumers mau 100%-in Pokédex. Keren banget orang. Banyak banget tuh kayaknya tuh. Ditangkap sama dia. Skido, Mount Pokemon. Itu Gogot Gen 6. Mungkin 6. Oh, Gen 6. Gue lagi gak progres lengkapin Dex. Susah anjir lengkapin Pokédex. Mah legendary Pokemon-nya. Makasih Febrian, cari Pokemon ini, Bang. Nge-lag nih. Who's that Pokemon? It's Nick Marcel. Lah. Lah. Oh, jadi kok jadi gua, kocak. Anjing niat. Lah. Lah. Nice. Guys. GG, guys. Rio. Wah, tangkap enggak sih? Tangkap gak sih, guys? Rio, guys. GG, cok. Rio. No. Jangan mati. Rio, cok. Iya, ada Rio. Nice. Oke, kita tangkap ya, guys, ya. Biar lebih bagus Pokeball-nya pakai Premier Bear. Cowok lagi, Rio, lu. Tangkap, bawa, guys. Kita jadiin Pokemon utama kita, guys. Pokemon air. 1, 2, 3. Rio! Terima kasih. Rio, kita dapatkan adik-adik. Ih, Rio lu level 20, nice banget. Lihat nature-nya, semoga bagus. Oke. Kita lihat dulu, Rio lu tipe fight. Oh iya, fighting nih. Rio lu. Kirim poin, bla 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 bla. Nature-nya, oh, Metal Claw. Dia naikin SP defense, SP attack-nya dikurangin. Nice, bagus banget, guys. Karena dia nggak penting SP attack. Dia tuh serangannya jarak dekat. Oke, gas-gasi. Ini lumayan. Defense-nya lumayan. It's pretty careful by nature. Oke, dia careful. Lumayan, menarik. Di timur laut, nice speed. Ya, menemukan Pokemon di luar kota, tidak jauh dari lautan. Kalau Riolu tumbuh, tambah type fight plus baja. Oh iya, fight plus steel ya. Wah, ini GG sih. Oh, gue lupa, guys. Gue ingetnya tipe akhir ini. Kocak. Dia salah satu Pokemon yang di play di, apa namanya? Si Ash Ketchum tuh. Si Ash Ketchum itu gunain banget, guys. Di filmnya. Di film lumayan jadi Pokemon yang berguna dia ya, guys ya. Aku mau Skyter Terralize dong. No, Skyter Terralize-nya hilang. Tadi Skyternya Terralize, anjay. Sekarang nggak lagi. Kenapa gitu ya? Gara-gara gua fight another Pokemon, dia berubah jadi biasa, kocak.
Dasar game ngebug. Kita lawan Ryan dulu guys, let's go guys. Kekni. Keknia anjay, keren banget. Ini keren nih guys. Gue juga suka nih Pokemon ini. Tapi maaf, aku harus menang melawanmu. Boom, one hit. Harusnya sih one hit. Sakit banget soalnya. Semoga Pokemon dia grass type semua guys. Oh satu doang, oke. Selamat Patua, kamu harus banyak latihan untuk melawanku. I guess I'll be fine out here if I were strong as you are. Ya, kamu harus latihan dan kamu harus sekuat diriku. Atau tidak, kamu akan digigit oleh binatang-binatang nakal. Sensru bukan sih itu? Aku suka Sarun nih sama dia nih. Mirip Sensru. Udah lah, kita lanjut objektif lagi guys. Kalau grinding gak ada habisnya, cok. Halo bang, halo. Balik kah Skyter yang pengen gue pengenin guys. Guys, yes, Skyter terrorize, kembali kah kamu? Oke, Skyter, please, gue pengen melawan lu dengan sekali incinerate. Terus langsung gue tangkap. Oke, let's go, 22. Yes, ini dia guys, Skyter terrorize. Anjay. Gokil. Gokil guys. Keren banget guys. Kayak armor gitu guys. Ini keren sih. Boleh lah. Semoga gak langsung meninggal. Semoga jangan meninggal. Cheer. Tera normal nih Skyter ya. Nice. Another one. Yes, dia useless. Jangan mati. Dia jadi tipe normal, iya. Yes. Pecah. Oke, okay, udah pecah guys. Saatnya kita tangkap gak sih? Premier Ball? Maybe we'll do. Abe. Satu acting. Guys, ini bakal sulit, guys. Jadi cutter gua mati. No. It's not very effective but it's deadly. No, Crocolor meninggal. Ini ada Panpi di belakang. Just Pokemon gua bakal menggunakan Nachli di sini buat nge-defend. Sini Nachli, ayo Nachli bantu aku Nachli. Kamu harus bertahan dari serangan dia. Nah, Premier Ball tinggal satu, Great Ball deh. Great Ball deh guys, boleh lah. Ini jadi tipe normal guys, GG juga guys. Tuh, 2, 3. Internet. Fighter was clutch. Wow. Interesting. Dia Pokemon yang gak ada perubahan sebelumnya. Dan dia bisa berubah. Cuman itu di Pokemon-Pokemon baru tuh. Skyter harusnya gak bisa berubah guys. Mau sampai level 100 juga bakal jadi Skyter aja. Tapi seiring berjalannya Pokemon di... berubah. Skyter bisa berubah menjadi Skyter yang warna merah. Apa nih? Lucu banget guys. Paumi jadi Paumo. Iya, ada fighting type ya guys, GG guys. Wah gila, keren nih. Keren. Paumi jadi Paumo, cowok, lucu banget. Arm thrust. Oke, aku mau. Waduh, powernya jelek banget ya Allah. Powernya jelek banget anjir. Gak usah lah.
Jelek, gak usah diambil. Damage-nya cuma 15 buat HP, kocak. Agar rasanya itu mukul. Itu kayak dibelai-belai doang, babi. Serasa dibelai. Kita belum hidupin guys, bentar ya, hidupin dulu ya guys ya. Kasian nih, binatang gue meninggal gara-gara anak Pokemon. Jadi kalau mau rubahin Paumo, Evo ketiga lu ajak jalan 1000 steps sama auto battle, oh, oke. Okay. Kok cara berubahinnya gitu? Emang bisa berubah lagi, Bami, kalau timur laut gitu ya? Kok tidak jauh dari lautan? Mau ngapain ke sana, Zen? Mau ngapain, sayang? Bahkan jam berapa? 11. Ya sabar. Ada Paumo lagi, ya Allah. Ada segerombolan Paumo guys. That's so cute. No. Di sana ada Pokemon, di sini juga ada Pokemon. Ini Pokemon banyak. Di sini banyak Pokemon. Anjing, kaget gue. Malam bang. Halo bang. Ini tujuannya nih. Ini setelah jam segini nih hampir matang, kita masukin. Bikin lapar aja orang. Gila ya. Jam segini ngirim-ngirim begituan. Gak ada sopan-sopannya bener. Kan jadi lapar ya guys ya. Kalian lapar gak sih ngeliat kayak gitu guys? Gue iya loh. Gue jadi lapar ya kan. Dikirimin nasi goreng gak tuh. Bener-bener. Kan main nih orang bener ya. Banyak item guys di sini. Bikin mie sabi sih. Kalau lagi gak streaming kan. Nah saya kan lagi streaming nih. Jadi hangreh. Oh ya by the way, congrats Bang Sidaivan. Akhirnya kamu mendapatkan 100 ribu yang kedua. Gila guys. Ini salut buat Bang Sidaivan. Ini 100 ribu kedua. Gue satu aja ngos-ngosan, dia udah dua. Udah B aja tuh kayaknya rasanya itu. Kita ambilin item dulu guys. Farming dulu Swift lumayan buat tipe normal ya. Bang ini udah gak main ke TR, bukan GTA RP, bukan masalah mati. Ya kayak injek Pokemon. Di. Apaan tuh? Hah? Strudel. Belum punya. Punyanya Udel. Lumayan nih guys, Pokemon baru guys. Strudel guys. Tangkap aja ya. 1, 2, 3. Tipe poison. Baru nih guys. Mayan lah, nama-nama Pokédex lah. Mayan, di gen ini, oh. Lucu. Tentu box. Strudel, let's go. Kalau channel ini pertama 100k-nya gak berasa, lebih ke perjuangan ke channel kedua. Oh, gak berasa. Karena viral ya. Picu. Picu guys. Picu. Nice. Kita tangkap gak sih picunya guys? Wow. Rezeki lumayan. Nice. Yes. Dapat Pikachu guys. Lumayan banget. Kalau kita pengen punya Pikachu bisa nih. 21 nih. Kalau dia 25 duluan repot nih guys. Kita gak bakal nurut sama kita guys. Yeay, dapat Pikachu. Bisa punya Pikachu. Let's go. Bisa punya Pikachu sama Raichu. Kamu sudah punya belum, Bang Mario? Pikachu sepertiku. Pikachu lucu banget. Bukan, ini Pikachu perubahan sebelumnya, guys. Perubahan sebelum Pikachu, guys.
kita lawan tren dulu ya. Aman picu mah, oh ada. Ya satu sekali nggak ada. Entah kreatornya siapa, komunitasnya nggak kuat, enakan konten main game. Buka bisa liatin, maintain komunitasnya gampang, bisa interaksi juga sama penonton. Seru banget sih, emang beda guys. Kalau kalian cuman konten dan tidak dikenal, bukan kita pengen terkenal satu. Karena kalau gue ya, nggak tahu sih orang lain mungkin ada yang pengen terkenal. Kalau gue merasa, untuk di YouTube ini kelebihannya dari streaming ini adalah bisa berinteraksi sama penonton, bisa lebih dekat, bisa punya banyak teman, punya banyak relasi. Nah itu yang spesial guys, itu yang spesial. Togepi perubahan selanjutnya apa? Togetik. Togepi punya perubahan selanjutnya namanya Togetik guys. Bohong. Lalu lah. Bener kocak. Itu Ralph doang yang belum. Oh Ralph doang yang belum, sisanya udah. Oke. Untung juga berarti kemarin kita ketemu Ralph guys. Wajib tangkap itu Ralph. Bang Mi kapan live ngobrol santuy dong sambil curhat? Boleh. Nanti ya. Nantilah. Lagi banyak jadwal live streaming guys. Nantilah gua akan bikin kayak gitu lagi. God of War gak punya PS5. Kalau dari lu banget cita-cita memang pengen jadi content creator gaming. Wih, amin. Dan terwujud gila Bang Sida Ivan, keren. Congrats Bang Sida Ivan. Congratulations. Da-da-da-da. Gue bersyukur guys bisa kenal sama kalian, punya teman-teman kayak kalian, itu gue bersyukur banget serius. Senang banget rasanya. Senang banget. Absen Bang. Halo Bang. Pak Bangun. Teng tereng teng. Nih, yuk kita beli ini dulu guys, Great Ball. Pernah start channel pertama cuman enggak ada yang nonton, terus ku hide video semua videonya dan ku kubur dalam-dalam impian itu saat itu. Oh anjir. Jadi dalam gini ya. Tapi kan sekarang udah berhasil. Keren Bang Sida Ivan. Congrats. Gua habis. Mendadak miskin. Duit gua habis, cok. No. Gua buang duit. Iya, soalnya buat beli Great Ball penting. Penting, guys. Kalau enggak nanti gue nangkap Pokemon pakai apa ya? Pakai tangan. Yo, apa itu? Oh, udah dapat itu perubahan serangga. Sebelum Vivillon guys itu. Mana kita udah tangkap dia guys. Apa nih? Bone sweet. Sepertinya kamu adalah tiba tumbuhan. Kamu akan menyesal bertemu denganku. Siap-siap untuk meninggal. Gila, di sini levelnya level 5 guys, kecil-kecil banget. Tahu Bang, jangan Bang Mi dari subscriber 79k sampai sekarang aku juga senang Bang Mi, walau Bang Mi kadang ngeselin. Maaf ya guys ya. Gue emang agak seneng jujur gue seneng ketika orang kesel sama gue itu. Gue gak tahu kenapa kalau orang tuh, kalau gue tuh lagi ngeselin terus orang kesel beneran gitu, gue seneng gitu. Kayak melakukan hal yang nyebelin gitu guys. Aneh sih, tapi itu hal yang menyenangkan. Apa ini cok? The fuck? Hah? Orikorio. Lu bingung gak ngerti gimana cara bikin video main game yang suka nontonin. Dan ternyata bener, dulu aku cuman sekedar main game aja, gak ada bumbu entertainmentnya. Oh, emang harus belajar sih. Kalau gue jujur kebantu lah sama temen-temen. Kalau sendiri mungkin gue gak segini. Jauh. Mungkin tanpa temen-temen gue, gue mungkin subscribernya cuman 20.000, 30.000. Oh, Gen 7 Alola ada beberapa form. Wih, keren. Oh, warnanya merah, guys. Itu shiny.
Kok yang dapat gua dapat kuning? Oh, beberapa form. Nah, udahlah, gue hampir baper. Gue udah baper loh. Gue udah baper loh, guys. Kayak, shiny gitu. Sama kalinya. Tapi shiny, anjing. Ternyata, dikibulin. Jalan. Kira kayak, wah, gila. Gila, waktunya gue bersinar. Gue menjadi orang paling beruntung di dunia. Ternyata itu semua adalah dusta. Ih, naik pohon. Hei, kamu jangan naik pohon. Lawan aku. Woi. Woi. Turun. Coba, cok. Pacir itunya naik ke atas pohon, guys. Ditambit, guys. Terus berapa banget sama Pak Rina membuka mata gue banget. Akhirnya nyobain, beraniin buat lo. Alhamdulillah udah 100 kak, keren bang. Udah jadi bekal yang sangat cukup lah buat terusin. Mantap. Bang, tahu Danila gak bang? Tau lah. Terkenal banget itu mah Kak Danila Riyadi. Nice. Emang Bang Winda jujur menginspirasi banyak orang sih untuk hal di dunia perstreamingan duniawi ini, guys. Jujur aja, banyak orang yang belajar dari dia dengan cara dia mengentertainment. Tapi satu hal yang pasti, kita semua, bahkan orang-orang terdekat Bang Winda, gak akan ada satupun yang akan jadi Bang Winda. Karena biasanya yang kayak gitu tuh cuma satu, sisanya gak akan pernah ada. Paling kita cuma mirip-miripin doang atau apa. Tuan siapa ya Bang Danila sama mana gue tahu, gue kan nggak ngafalin umur dia, gue nggak tahu siapa dia, umurnya berapa, makanan favoritnya apa, tidur jam berapa, nggak tahu sayang. Gue kira gue maknya gitu, guys. Itu yang utama tuh, gak ada satupun dari kita bahkan yang bakal jadi Bang Winda gitu. Ya kita akan mencoba untuk jadi diri kita. Cuman ya terinspirasi pasti. Jadi bilang di GBN Bang Winda kah? Pastilah. Nggak mungkin anjing gue ngomong enggak. Bullshit. Bullshit guys kalau gue ngomong enggak tuh. Yeay, dapat gimmick. Gimmick goal. Pastilah kalau di GBN Bang Winda mah. Momen live Bang Mik yang terseru pas mau ke Bali itu lucu sih, sedih, bahagia, campur aduk. Iya. Bali spesial banget itu streamingnya, guys. Mungkin doain guys tahun depan ada lagi kayak gitu ya. Udah ada rencana tahun depan untuk bikin motovlog lagi. Kita bakal bikin cerita-cerita lagi di streamingnya, guys. Kita bakal cari keseruan lagi. Doain aja tahun depan. Tahun depan terwujud ada itu. Bang Mario, itu apa sih? Kemarin gue udah nemuin itu. Gue cabut terus gak terjadi apa-apa. Kayaknya FPS tadi drop bang. Iya, ini dari gamenya. Bahkan kalau kalian main di Nintendo Switch-nya pun masih ada bug. Bukan ada bug sih, ada FPS drop. Itu guys. Metal Claw, nice. Itu buat nanti unlock 4 generasi Chinese Pokemon di post game. Ada Chinese Pokemon, keren. Pokemon yang racing ya. Nah itu guys, semoga aja ya terjadi guys tahun depan, amin lah. Gua akan nabung juga guys buat bisa kesana. Karena biayanya kemungkinan bisa lebih dari yang kemarin. Gitu. Sama mau beli Nintendo Switch, semoga tahun depan kebeli Nintendo Switch. Nih, goals gue tahun depan. Goals gue tahun depan kebeli Nintendo Switch. Terus bikin kamar yang lebih proper buat gue kerja untuk streaming pastinya.
ada Buizel tidur, bodo amat lah. Terus sama itu riding. Yang jelas penonton lebih banyak itu pasti ya guys ya. Semoga berhasil tuh, itu penting banget. Penting banget bisa dapetin lebih banyak view lagi. Menarik. Ini gol, let's go. Karena Nintendo Switch OLED edisi Scarlet Violet ada ya, gue lihat. Si Bang Hans Jumers kayak beli deh. Kemarin gue nonton streamnya. Guys, ada ini guys, ada temple guys. Let's go. Temple yang pertama kali kita ketemuin ya. Nintendo Switch berapa bang harganya? 3 jutaan. Karena namanya pas live unik pertahanin bang. Semoga rame, amin. Thank you loh. Gue appreciate banget kata-kata tersebut. Ini ada Pokemon apa ini di depan? Oh, bercahaya sekali di depannya guys ya. Ada dua cahaya yang luar biasa di sana. Oh, tipe fairy. Oke, ada tipe fairy dan apa namanya ya? Ini tadi apa? Ya pokoknya kristal-kristal ini. Oh, ini mah yang pertama kita udah kesini guys. Lah, apa iya ya? Iya gak sih? Btw, Mami kapan-kapan nongkil aku di Discord. Ada yang mau gue tanya secara private? Boleh banget. Gaspol. Gaspol ngobrol mah. Gue seneng nih ada sesi-sesi sharing-sharing is caring. Lah kemarin gue udah ambil guys. Ini muncul lagi ya Bang Mario. Gimigol muncul mulu Bang Mario. Kemarin gue udah gak ambil-ambilin dah ini. Beda tempat. Oh tapi terlihat sangat sama. Serius dah mirip banget. Lawan gak sih yang Hopip nih guys? Yang Hopip lawan ah. Pokemonnya sama. Danaunya sama. Malam Senin kalian ntar gue kamarin DM. Oke Bang Sidaivan aman. Gaspol. Ayo guys kita ambil guys. Lah sama Bang Mario. Lah tuh sama cok. Coba red. Hadiahnya ada XP kristal buat naik. Iya sama Bang Mario tuh. Ungu-ungunya juga sama. Emang beda ya. Sama tahu. Sama yang kemarin. Nah itu yang ungu-ungu. Isinya legendary Pokemon. Oh. Tapi kemarin kan gue kesini juga. Jalan celon. Sama tahu. Kemarin juga di sini. Persis dah. Tempatnya iya kadang-kadang respawn koinnya. Oke. Tuh. Oh kadang-kadang respawn. Guys siapa nih guys? Tipot ini. Pokemon apa itu? Dewanya semua Pokemon tuh Arceus ya. Sinisti anjir. Gila guys banyak Pokemon baru yang gue gak tahu guys. Seneng banget gue liatnya guys. Sinisti just astonis. Anjir. Ya flinch anjay. Pokemonnya nggak ada yang tahu. Tipe Ghost Gen Paldea. Oh, ini Pokemon Paldea guys. Generasi paling baru guys. Wajar kita nggak tahu. Kayaknya dia lemah deh. Lemah. Kamu lemah. Mabar kopi ya. Bisa mabar sama temen juga, cuman khusus emulator guys. Catch. Oke ball, let's go. Anjay. Wajir. Pokeballnya di ini loh. Di teralize juga loh, keren banget sumpah. Kang. Animasinya pecah. Seru banget. Tadadad. Sinisti, what's couch. Yeay, dapat XP dan lain-lain. XP-nya kita pakai yuk. Kita kasih ke itu aja guys. Ke batu kita guys.
tipe ghost. Soul of someone who died alone possess some leftover tea. This Pokemon appear in hotels and houses. Gua tahu guys, ini terinspirasi dari mana ya? Dari Beauty and the Beast nih. Yakin gua. Yakin ini terinspirasi dari Beauty and the Beast. Iya gak sih guys? Beauty and the Beast banget anjay. Iya gak sih? Itu terlalu Beauty and the Beast. Gua akan pakai ini sih. Mana ya? Ini XP Candy XS 10.000 XP anjay. Tuhan cuma dikit doang kan, mending kita pakai buat yang level kecil jadi ngaruh. Yes. Kata siapa bang? Kata gua. Kata gua. Rock Police. Iron Defense. Ya Allah, kelebihan 28. Kelebihan anjing. Ya, kelebihan enggak bisa dipakai dah. Berubah lagi dia. Tadi pakai 3 dulu aja ya, enggak tahu, gua kira bakal ini kepake. Ya Allah, kelebihan lagi guys. Anjir. Natalie have love to Nastlak. Ya sekarang kamu tidak berguna. No. No. Salt cure. Ya Allah. Pakai lagi ini bakal dipakai recover, pakai iron defense pakainya jadi. No, why is that Pokemon not slack? Pokemon baru. Dan aja jangan terlalu malam, aku ngantuk. Iya maaf ya, tadi gigi gue sakit banget guys, sumpah. Gue minum obat dulu. Gue tumbuh gigi ini guys, gue tumbuh gigi bungsu. Gue tumbuh gigi bungsu. Jadi sakit banget sumpah. Ya bener lo make. Iya bang Jat, gue tumbuh gigi bungsu anjing, bener. Sakitnya minta ampun, mau nangis. Lah belum puber, belum jembutnya belum. Aduh aduh aduh. Gak boleh nih, gak boleh nih. Gue gak bisa dipancing-pancing begini nih. Objektif kedua, naikin gold terus beli lemonade di vending machine, cari gold. Oke oke oke. Cari uang berarti ya. Aduh great banget tuh, bayar. Gue baru-baru puber. Ya apa tuh? Oh baby. Bang tahu gak kalau sakit gigi menyebabkan orang mengidap gangguan mental? Emang iya. Gue agak jadi tadi pas sakit banget tuh gue senggol bacok sih. Kayak pengen marah gitu. Karena sakit banget, sumpah. Ah, ini gue harus kesini, anjay. Lewat mana, kocak? Lala. Lewat sini, guys. Lewat sini, masuk. Ini nyebrang. Seropot kesini. Ya. Turun lagi dong gue. Boy. Salah jalan, boy. Salah jalan nih guys ya. Bang Rijat ada hantunya juga nih game. Oh Bang Rijat hantu maksudnya gimana? Yeay dapat Jimmy Gold. Bang Rijat semoga besok selamat-selamat saja ya. Bang Rijat besok mau ke ini guys. Bang Rijat besok mau ke tempat yang gempa kemarin. Kalau duitnya berjuta-juta. Yuk, Falcro mah udah jago dia. Falcro, Pokemon nurut sama dia. Iya ada bugnya, masih. Masih banyak bugnya kayaknya, ini masih beta kalau kata Bang Mario. Jir, sakit hati gak sih guys? Beli game 700 ribu,
masih beta. Untung saya emulator. Mahal banget. Tapi bug-nya menguntungkan. Oh, bug-nya menguntungkan. Oh, jadi pakai bug untuk nyari duit gitu. Emang parah nih game, parah sih. Parah sih, bisa farming gold. Oh, gimana caranya? Ajarin kali. Ajarin kali, sendiri-sendiri aja. Mending beli game diskon di Steam 700k, Bang Mik mahal. Game sih cemang mamak. Aduh, keinjek Pokemon. Udah, kamu jangan nakal. Kamu mau meninggal. Minggir. Crocolor, bunuh dia. Nice. Harus post game, berarti harus tamat tuh. Guys, gimana kalau gue bikin Tubaton Pokemon kayak Bang Falcro? Aduh. Jadi kalau Bang Rijat kan Subasus, Subaton Supersus. Kita Subamon, Subaton Pokemon. Emulator enak gratis. Iya. Enak sih, cuman gitulah ya, agak chaotic. Subamon gimana, guys? Kita Subamon. Subaton Pokemon, kalian setuju enggak? Bang Rijat nanti katanya mau ada Subasus part 2 itu. Ya. Bang Rijat, bener gak Bang Rijat? Kita Subaton 24 jam. Kayaknya gak bisa deh kalau di gua nih ya. Subatonnya RP. Nah tuh, baru tuh. Kayaknya menggugah selera para pecinta RP anjing. Nanti kalau tidur mimpi jadi Pokemon Bang. Iya, jadi Pokeball gue diem. Goyang-goyang 3 kali. Ketak. Aneh banget. Aneh. Tren EFIF, iya sih seru. Falco nyiapin gold banyak buat kompetitif nantinya. Oh. Dan sayang juga sih sebenarnya kalau gue main Pokemon ini terlalu serius. Karena gue mainnya kan di emulator ya guys ya. Dari 10.000 nambah 10 jam kan Bang Mik, enggak dong. Enggak dong, eh sayang ya. Jangan dong, ntar meninggal. Ntar mati muda aku tuh. Mati muda aja. Nah bener nih tadi masuknya lewat sini perasaan. Mana ya? Oh sini nih, di sini guys. Masuk sini. Ke sini. Nah salah tuh cowok. Ini nih pintu masuk ini guys. Salah. Salah guys. Mana Sultan RP? Ada mampir Mik. Mampir kemana ya? Ke Bang Rijat. Mampir ke Bang Rijat. 5K 1 jam. Bang nggak boleh off-road. Anjing gua bangun. Ntar gue dikejar ya, abis ini persut deh. Ntar dia ngejar gue mati udah. Gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, bisa-bisanya Bang gak boleh off-road anjing. Lah kok gini? Tai. Gimana udah naik cincek lagi kan setan. Mampir kemana Bang Jat? Ke channel lu. Berarti tandanya Bang Rijat harus main RP gak sih? Tandanya Bang Rijat harus gas RP gak sih? Neng, taraneng. Bukan, charity. Oh, pas charity. Keren. Oke, okay, let's go. Yuk, main Bang. Gue kayaknya mau coba di Hope deh. Pak Bangun kalau main lagi. Nah ini pintu masuknya sini, tapi jalannya nggak ada. Di sini tulisannya ada jalannya. Bangke banget ya. Kalau ke sini tuh nggak ada jalan guys. Gimana caranya? Manjat cuma bisa lewat sini. Sini tadi gue udah coba. Ini naik ke sini nggak bisa. Harus lewat kota dong berarti. Mau nggak mau harus lewat kota guys. Kalau nggak bisa guys. Males banget lewat kota ini. Udah lewat kota lah guys, mau gak mau guys. Bentar.
Kan gue mau kesini ya. Ini tinggal teleport aja kesini. Lalalala. Semoga tersalurkan dengan baik. Amin. Right here. Yes. Gak bisa guys, jalan darat guys, harus terbang. Jalan daratnya sulit. Pintunya aneh. Yuk kita ngehil dulu guys. Neneng 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 neneng. Tadadadadadadada. Kalian yang mau kompetitif banget, coba main Pokemon MMO. Sumpah, cobain. Nah itu di sana kalian coba kompetitifnya, gokil. Bang Mario udah pernah cobain belum Pokemon MMO yang gua kasih tahu itu? Cobain Bang Mario, itu baru the real tuh, seru banget. Grindingnya seru, kompetitifnya seru. Wah itu seru banget dah. Wajib sih, wajib coba sih. Oh jir, Pokemon baru lagi guys. Yo. Boom. Kita tangkap-tangkapin. Ada sama tim bala bantuan, keren. Rocky D-nya level 9, cok. Di sini lebih tinggi levelnya daripada yang tempat tadi ya. Catch. 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 Catch me if you can. Ya, nambahin database Pokemon lagi guys. No. Sandbox. Hey, let's go. Pick Dragon Tall belum? Belum. Itu Pokemon Legend. Oke, okay, banyak yang baru guys nih. Ini Rocky D. Nacinya, oh Nacinya di sini lebih lemah. Ini kita ambil ya. Dia tipe listrik lumayan kuat guys. Dulu di Arceus dia lumayan jadi salah satu jagoan utama gue guys. Sing lumayan jadi andalan gue guys di Arceus. Let's go. 1 2 3. Let's go. Di Pokemon ini bisa. Bisa lah guys. Masa gak bisa evolusi? Kecewa. Pencinta Pokemon kecewa kalau Pokemon gak bisa berubah. Tadi udah beberapa tuh berubah, di episode ini aja udah ada 2 Pokemon gue yang berubah. Sing. Ini berubahnya 2 kali doang yang ini guys, tapi lumayan keren. Lag gak bang emunya? Agak aneh sih. Buaya muka lucu mana itu tadi, udah berubah. Udah jadi lebih nyebelin mukanya. Apa namanya? Tadi yang nanya. Oh iya, lag apa enggak? Fun fact, gue juga kaget dengernya. Kata teman-teman yang pakai emulator pakai Switch, pakai Nintendo aslinya, bahkan di emulator lebih lancar. Gue nggak kebayang itu, kalau di emulator lebih lancar, di Switch kayak gimana, cok? Emang parah banget ya. Masa di sini lebih lancar, guys? Parah banget, sumpah. Benar. Gue main bener-bener aja. Slice kamu. Pakai penonton bayaran tadi ya. Dan nonton rame banget. Ya. Gua report akun ML lu bak YouTube. Aduh. Jangan dong. ML gua udah parah banget, slice. Tadi udah di ban anjing. Gak kehitung view-nya, ah parah. YouTube kacau. Udah ada punya itu. Ya kita objektif dulu yuk. Sparkle, sparkle, twinkle, twinkle, little, little, star, star. Pulihin duit dulu guys. Lawan trainer guys. Buat lawan Titan guys. Selamat udah juara 2. Juara 3, juara 3. 3 size, 3 size. Emang kalau di Switch dapat berapa FPS saya gak tahu. Kan udah 144. Yang juara 2 500.000. Yang juara 1 700.000. Tai emang. Halo bang, halo. Babi. Iya, gak bisa. Terlalu sulit, slice. Let's go. Cuan gak pasti lah. Mentok 60 fps.
Itu guys tuh mentok 60, tapi katanya ada FPS dropnya juga. Neneng neneng neneng. Bang Mario udah pernah main ini belum? Main Pokemon MMO, sumpah lu harus cobain main Pokemon MMO Bang Mario. Percaya sama gua, itu game seru banget. Gua challenge lu, anjing lu belum main, lu harus main. Itu dari handphone aja bisa. Asal Android ya handphone lu ya. Kalau enggak Android enggak bisa. Ini Jigglypuff tangkap dulu guys. Gas. Malam ini cari sampai dapat Mewtwo, sulit. Sumpah lu harus main sih Bang Mario, lu udah racunin gua Pokemon Scarlet Violet. Lu harus main juga anjing Pokemon MMO. Harus. Ini deh incinerate. Jangan mati dong, jangan mati dong. Ini jadi tipe apa guys? Jadi tipe air ya ini ya? Ah iya ada air-airnya guys. Ini air teranya, iya air-airnya. Ada air pinggir-pinggirnya. Lu coba mainin sumpah. Air teranya guys. Jangan mati dong, nice. Hancur nih. Baru kita tangkap. Jigglypuff Tera. Tera itu apa? Mode baru Bang Jat. Jadi dia kayak ada itunya, ada kristal-kristal kayak tadinya. Ada kristal-kristalnya sampai dia jadi lebih kuat itulah. Kayak ada extra shield, extra power. Elemennya berubah buat kompetitif, jadi nggak bisa asal-asalan super efektif gitu. Itu dampak yang menyebalkan banget lah intinya. Aduh. Kayak buff gitu ya. Kayak buff. Aduh, blok. Kayak buff gitu benar-benar. True. Ada buff rubah elemen. Bisa jadi plus, bisa jadi minus. Aldo mau ngirim McD enggak sampai-sampai. Anjing Bang Rijat. Gimana nih, Do? Wah. Sampai-sampai nih McD-nya Bang Rijat nih. Yuk kita lawan lagi, guys. Dandun. Pulin duit dulu, Bang. Kamu cuek. Iya, emang cuek banget gue. Chat kalian satu pun enggak ada yang gue baca dari tadi. Parah. Gue emang orangnya gitu. Cuek banget, enggak peduli. Bodo amat. Gak peduli sama sekali guys. Gak ngerti lagi. Level 14 ya ini. 11. Incinerate. Sekali aja tuh. Pokemonnya cuma satu. Gak cepat mati aja guys. Level 21. Neneng. Guys, I better go ask for another round. Dun. 1000, nice. Kita kumpulin gold dulu guys. Aku butuh banyak gold. Ini adalah objektif selanjutnya. Mengumpulkan uang. Gue pengen deh kayak Lenhua, kayak si Bang Falcro. Cok, telepon cok. Bisa jadi GG Gaming gitu, so. From what I gather from Stony Cliff Titan, I like to lure somewhere in this rocky area. I had to look around, but I couldn't find any trace of it. Maybe it's way up high on the cliff or something. Nah, that's impossible. I don't think I'll be hiding somewhere that tricky, so don't go falling off any cliff or anything trying to search it out somewhere too strange. Maybe just give up or your map app look okay. Harus sering main Pokemon, Mac? Iya. Sebenernya enggak, Bang Jet. Main Pokemon beda sama kompetitif tuh beda, Bang Jet. Harus sering kompetitif. Intinya itu sih. Karena kalau cuma buat main doang, buat namatin, itu beda jauh sama kompetitif. Beda. Beda banget caranya. Kalau yang kompetitif tuh udah enggak jelas. Udah masang-masang trap. Udah aneh banget lah. Masang trap, nge-defend. Yang nge-heal terus tuh kompetitif. Beda. Kalau cuma main doang namatin, Pokemonnya biasanya gitu aja.
kompetitifnya dia mirip Yu-Gi-Oh gitulah. Efek-efek yang gitu-gitu, dibacain makro-makronya. Udah beda banget, beda level. Beda level gameplaynya. Stockpile. Kalau nggak kompe, biasanya cuman nyerang-nyerang doang aja udah tamat. Udah tamat itu. Nyerang-nyerang, pakai Pokemon Legend, naikin level cukup. Kalau yang kompetitif, baca-bacain semuanya, mikro-mikronya gitu-gitunya, efek-efeknya, kirim Pokemon. Riolunya sering pakai bang buat nambah fancy biar evolve. Oh iya, yeah. Nanti ya Riolu nanti gue pakai. Who's that Pokemon? Dalam. It's Nick Marcel. Anjing. Gue jadi Pikachu setan. Aduh, Febri anjing. Niat banget babi. Ayo anjing 2000, nice. Bangke. Nyebelin banget anjing, muka gue kayak gitu lagi. Senyum-senyum tolol. Panga pelongo. Oke, yuk let's go guys. Kita ke tujuan kita guys. Pop. Lu ada kepiting cok. Apaan ini guys? Wanjing. Kepiting Saurus. The fuck? Ini Kingler kah guys? Oh enggak, bukan Kingler. Lauf. Kayak Kingler ya? Pokemon era 5. Daripada Ara-Ara, iya sih. Gue mendingan jadi Pikachu daripada Ara-Ara. Bangke banget, di save lagi sama si Aldo. Bangke. Nanti tangkap aja level 24, oke siap. Baru lihat gue. Ambush Pokemon Cloud upside down from cliff waiting for prey, but Cloud can remain its position for long because the blood rush in head. Lucu juga dia guys. Menarik ya, kamu lucu Cloud. Masuk ke dalam box. Mana ya Pokemon Sia ini ya? Kok belum ketemu ya guys ya? Sia ini. Di mana dirimu? Nah, kita lawan trainer dulu. Habis ini kita lawan gym leader deh. Ini ada di animnya? Enggak ada. Kayaknya enggak ada deh. Yang tadi enggak ada di animenya. Baru pernah lihat Sunker. Nenek Sunker. Embrae lah, meninggal deh guys. Cari biji-bijian. Tinggal. Kita mau lawan Titan Bang Rijat. Gue coba tanpa si itunya dulu deh Bang Mario, ngetes. Kalau yang di animenya era lama, iya betul. Bonsly. Ini belum punya kita guys, Bonsly guys. Oh udah. Sorry. Bonsly sebelumnya si ini. Gue baru ingat. Sebelumnya Sudowoodo. Vokalor, use incinerate. Anjing, gak mati. Di animenya belum sampai aldea, betul. Dia masih di ini ya, Black and White ya, animenya. Apa Sword and Shield? Gue lupa deh. Gue gak ngikutin animenya sama guys. Ya, meninggal lu. Cil, bocil, nyinyi. Cil, bocil. Oke, you defeat Benjamin the student. Let's go. You lose. Wah, dapat 300 doang anjing. Skin bocil. Udah guys, kita gak boleh bully bocil. Meskipun dia kalah, biarkan dia menangis di pojokan. Tidak ada yang belain. Tidak ada ibu yang membantu. Oh, itu yang tadi tipe daun. Baru Sword and Shield tier 8 tuh, kan bener. Sword and Shield. Ada apa nih? Si Bang mau ambil Pokemon-nya.
Rare candy nice. Rare candy nice. Apa tuh? Is that if? Oh enggak, Paumi, Paumi. Ih, gue udah mulai hafal enggak sih, guys? Udah tahu gue yang mana tuh Paumi, ya enggak sih? Yeay. Beli nih Pokemon-Pokemon kecil di lantai ini nih. Gue suka keinjek. Tuh kan keinjek kan, baru ngomong keinjek, dia keinjek beneran. Udah lalu burung pipit, kabur aja udah. Jalan gua. Oke, okay, bye. Kita lawan lagi, guys. Kita lawan lagi, guys. Biar dapat gold, guys. Biar dapat gold. Abis belanja tadi kan. Abis banyak, cok. Jir, mau diserang dia kita sama kepiting. Jangan sampai kamu jadi kepiting goreng. Nenenenenet. Vivillon. Vivillonnya kok beda warna? Aku punya gua cowok ya itu. Cewek cowoknya beda gak sih, guys? Nah, bener kan cowok. Nah, ini nih biasanya kalau Pokemon itu, guys, yang kupu-kupu gini, antara cewek sama cowok beda warna. Kalau Violet emang future ya, Bang. Beda sama Scarlet, kebalik kayaknya. Kalau enggak salah Scarlet future Violet pas. Kebalik-balik. Bite. Bite ambil sih harusnya. Udah charge kita buangnya, guys. Tuh, padahal gua udah bela-belain nih skill gue pakai charge terus habis itu setrum. Violet yang oh gue yang terbalik, sorry yang bener tuh Violet future ini pas. Di bawah Mario beli dua-duanya anjay, beli Violet juga, future itu juga, Scarlet juga. Wow, tipe batu. Ini gue belum nangkep nih si siapa namanya, si mantau goreng ini, guys. Mantau ini gue belum dapet nih, cuma nanti ah males. Ayes. Anjing. Makuhita iya. Guys. Are you kidding me, bro? Ya, kok hilang? Lah, Growlithe hilang, cok. Growlithe? Oh, ada lagi Growlithe, tenang. Gimana caranya kita lawan dia, guys? Oh enggak, kita kejar kesini, guys. Ini bisa ditangkap nggak, Bang Mario? Apa cuma dia bisa dilawan doang? Tidak bisa ditangkap. Oke. Kita udah di sebelahnya, guys. Kok serem banget ya? Kok serem banget ya, guys ya? Anjing, matanya bisa ke belakang. What? Oke, kita ada Pokemon air, guys. Kita ada Pokemon air. Let's go, Cutel. Lawan dia. Mukanya jebelin banget nih, Pokemon kura-kura. Kura-kura lawan kepiting, guys. Ini nggak bisa kabur. Ini dia speednya kenceng banget, guys. Dua kali jalan, nice, mampus, sakit banget. Sakit banget ya, guys, ya. Cutel, use water gun. Tengah darah, nice. Attacknya nambah. Dia marah, guys. Dia marah. Marah 3 kali. Speed nambah, attack nambah. Wah, setan nih orang nih. Anjay, serem banget, guys. Cutel, use water gun. Guys, sakit banget, guys. Sumpah, guys. Nice. Wow, oh my god. Kabur anjay.
Gua kejar lu. Kita kejar. Batunya dihancurin. Ini real Titan gak sih? Nih, the Titan Club bikin eating something. Dia makan sesuatu guys, dia makan tanaman bercahaya. Arvin datang. Kamu menemukannya. If Titan no Club has got any business being that big, it's gonna be even stronger now after eating those herbs. Jadi dia gak boleh makan itu guys, tanaman itu. Let's watch ourselves, Mick Marcel. Guys, dia bakal makin kuat, guys. Oke, okay, sip. Kita bakal bisa ngalahin dia kok, tenang aja. Mampus, anjing, animasi keren banget, sumpah. Rage mode. Fuck. Poison powder. Serang ke dia. Looking rough, shelter. Oke, okay, dia pakai shelter, guys. Dia nahan dulu, guys. Kita dibantu shelter. Poison powder, nice, bisa kena. Poison, oke. Okay. Sabar, skip loom, sabar. Kita bisa ngeheal kok guys, aman. Rock smash ke shelter. Defense-nya makin turun. Oke, okay, dia turunin defense musuh. Nice banget. Racunan. Oke, okay, nice. Kita bisa ngalahin dia kok, sumpah. Sorb. Skip loom, sedot darahnya. Damage-nya kecil ya. Damage kita kecil tapi berkelanjutan terus guys. Shelder mau meninggal. Critical. Udah, aku tidak membutuhkanmu Shelder. Water gun nice banget. Water gun berguna banget guys buat ke orang ini. Solve lagi. Kita masih ada sintetis sama. Oh, Teralize gak sih? Waktunya. Skip room. Kamu harus berubah. Gokil. Anjir, keren banget skip room nih. Fuck. Fuck. Guys, damage-nya guys. Sadis gak sih guys. Skip room gue jago banget, sumpah. Ini sekali water gun sama si Sheldon mati sih. Sakit emang, gila. Di Terralize langsung kuat banget guys. Udah sekarat lu gunain kayak gitu ya. Buang-buang tenaga. Nice, menang. Dia udah pasti mati sih. Ada poison kita juga. Ding. Balik. UDV Titan Claw. Agar-agar gue menang guys. Agar-agar gue menang. Lucu. Terbuka gue, alright. Look at my little buddy. Coming through like a champ. Dan kalau asal mana itu di kayak Titan, gede banget. Bas itu sama Pokemon are yeez. I sure don't have. Don't like having something so tough out to get me. Nanti ada share sandwich ke Corridor, lu share ya, ntar saya dapat ability. Oh, harus bikin sandwichnya dulu dong, gua nggak punya. I bet somewhere in here there's more of that herba mystica the Titan was eating. Oh, kita harus ambil ini guys, herba mystica tadi yang bikin tambah kuat Pokemon. Hati-hati, perhatikan langkahmu. Di sini sangat gelap. Awet. Lihat sekitar. Tidak mungkin. Wow. Masih ada, guys. Herba mistikal nih, guys. Ini adalah tanaman yang dimakan sama warga Wakanda guys, tanaman yang bercahaya yang dimakan sama tanaman itu juga kan nyala-nyala guys, yang dimakan sama geng air itu, ya gak sih? This one is herba mystica, it's exactly how it look in the book, ya gak sih guys? Potek lagi.
Warga apa namanya guys yang di dalam air tuh? Actually found one and it's all thanks to you. Oh dia senang banget sih, dia senang banget. Now let's see what does the book have to say. It says sweet herba mystica is a good for gut health and it helps aid digestion. Great stomach too when you want to stimulate all appetite. Now if I just can get him to eat some. Alright, now my turn to show off what I can do. You are about to get taste of my cooking. Wih, kita dimasakin makanan guys. Here you go. An Arven original sandwich packed full of herbs. And I will even give you a badge. You know, as a thank you for taking on that Titan Pokemon. I call it a Titan Badge. Made it myself using a replica of gym badge, see? Dikasih badge palsu gak tuh? Karena udah ngalahin Titan, guys. Anjing lucu banget. Lucu. Nenenenenen. Yeah! Kita kasih ke dia, guys. Ini si Koraidon kayak Pikachu guys, suka keluar bola semaunya gitu. Hey no, that's not for you, itu bukan untukmu. Ya, aku mau. Here you go. Kita kasih guys ke Koraidon, siapa tahu dia tambah kuat. Chomp, snarf, chomp. Gua melewati banyak hal untuk bikinin lu sandwich terenak. Sekarang lu cuman berikan gitu aja ke Koraidon, kecewa dia. Koraidon tapi tambah kuat nanti guys. Aku harap kamu sadar. Kalau nggak ada lagi yang tersisa untukmu. Oke, okay, itu nggak apa-apa kok, baik-baik saja. Oh come on, now you're making feel like I'm selfish jerk here. Oh dibagi setengah guys, lucu banget. Si Arven ini sosok galak tapi dia ternyata baik orangnya. Lo sebaiknya merasakan dengan benar setiap gigitannya. Yeah, go. Hah? Ready at that whole thing? Lu udah abisin semuanya? Cucu. Agit. Nice. Bisa ngedash. Wow, I can't believe it. The power of these herbs really worth guarding. Yo. If they had a big effect on your Pokemon, then I bet. Nah ini makanya kan ada ability baru. Selain Des. Oh, jangan-jangan nanti dia bisa berenang juga gara-gara kita ngelawan Titan, bener gak? Yep, that's what I bet. Well, you both filled your bellies with some of my legendary sandwich. Guess it's time to tidy everything up. Oh, yeah, bener guys. Kita belum bisa berenang karena kita belum ngalahin Titan. Betting Titan you're on a break. Just leave it all to me. So I'll be much obligated if you get start on searching out remaining Mystica Herb for us. Oke sih. Mau gue kasih tips. Nanti Evo sampai level 24 aja. Oh. Oh gitu. Nanti gue lawan gym aja, lawan gym air, terus nanti pakai natri yang level 20 lebih. Oke, okay, the coast is clear. Iya nggak sih? You can come out. Bentar. Moe udah beres. Kamu bisa keluar sekarang. Bentar guys. Arven punya sesuatu yang dia sembunyikan dari kita guys. Harus lawan Titannya bro, bukan lawan gym leader. Iya. Oh enggak, maksud gue lawan gym leader biar gue bisa bikin bikin si Kampret level 25. Level itu maksud gue. Guys, Arven punya sesuatu yang disembunyikan dari kita guys. Hello, this is Ada. I detect Koraidon has regained some of its original power. Gue mendeteksi Koraidon udah mendapatkan kekuatan kekuatannya semula. Ada beberapa kekuatan dia yang semula hilang kembali lagi gitu maksudnya.
sekarang dia sudah bisa dash di kecepatan tinggi ketika kamu mengendarainya. Aku harap kamu tetap mengeksplor kota Paldea dengan Koraidon seperti yang kamu lakukan sekarang, oke? Okay? Not fixed but open before you. Seek out your own path using map and tools you have at hand. Nice. Whenever you find curiosity pique, you should go and explore as your heart desire. Lalala, okay. Go forth on journey and take good care of Koraidon for me. Oke. Okay. Sekarang Koraidon bisa dash. Let's try. That's nice. Cara ngedesi gimana? Cara ngedesi gimana, guys? How to dash? Oh, ini nah, ya. Oke, ngerti. Udah bisa. Ya. Ini lagi ngedes nih, lagi ngebut nih. Anjing lari kan cepat. Spoing. Ada spoing, guys. Spoing. Jir, larinya kenceng banget. Aduh, mentok banget. Sekarang kita bisa explore lebih cepat lagi, guys. Jalannya, guys. Cuman gue takut kelewatan nih kalau ada Pokemon gue bagus, sumpah. Yaudah lah, kita ke itu dulu tuh. Tempat nge-heal. Anjay. Nah, itu barusan dapat Temonet dari Nazli yang ability-nya sturdy. Jangan sampai darahnya di atas 70 HP. Hah? Kapan gue dapat ya? Gue gak sadar, Bang Mario. Gue tolol nih. Hal-hal kayak gitu, kapan gue dapat ya? Kenapa gue dapat, by the way? Oh, itu item. Oh. Itemnya tiba-tiba dapat ya? Yang tiba-tiba dapat item. Oh, Pokemon kita bisa tiba-tiba ngasih item. Kalau daerahnya di bawah 70%, item langsung kepake ya, Lemonade-nya. Yuk, kita nge-heal dulu, guys. Welcome to Pokemon. I'm good. Bye. Nah, salah. Yang nonton kita berapa sih sekarang? Apakah lebih banyak dari kemarin? Wah, ternyata lebih sedikit. Sama lah kurang lebih ya, guys ya. 90, oke lah. Senang gue, senang. Titik-titik sparkle di tanah itu item juga bisa diambil ya, betul. Kan gue ambilin tuh biasanya kalau dapat. Keep Plum and the rest should be good. Iya dong. Wih, ada anak motor nih. Wah, bisa gak ya, guys ya? Coba kita des. Kita naik ke atas sana. 1, 2, 3, jump. Bisa. Bang Mik, aku dapat ikan slot. Waduh. Gue coba ya, guys ya. Gue coba bentar. Yah, nyangkut, bang. Lihat tuh, Koraidonnya nyungsep. Itu gimana ambilnya, anak setan? Ya gak nyampe, kocak. Scam, anjing. Sekarang kita kemana dong? Sekarang kita akan pergi ke gym air gak sih? Gym grass gak sih, guys? Gym tumbuhan. Titan steel, ih serem. Starfall Street. Banyak banget questnya, keren banget. Ini apa, cowok? Titan Dragon. Fuck. That's scary. Kita cari gym ini, gym leader. Gym leader Grass. Saya ini Concholodon. Ini gym leader Psychic. Kita cari gym leader Grass, ini dia. Pencetnya jelek banget. Oh. Bang, gue ganteng, parah. Lo paling ganteng, kata mak lu, mah.
Kata mak lu, mak lu yang paling terbaik. Apa ini? What is this? Cari monyet pink, gak ada kayaknya nih. Gue belum nemuin cincar sih disini. Ini dia. At destination. Mass outbreak itu tandanya. Oh, mass outbreak. Ada kemungkinan shiny dong. Ya, let's go. Kita di kota baru, guys. Deket ternyata, cok. Guys, ternyata deket, guys. Ada gym grass di sini. Dua lah ya, kita lawan lah ya. Dua gym. Aduh, jam 1, guys. Billy-nya habis. No. Aku akan main grounded nanti malam. Habis anterin Kanesa pulang. Ya. Padahal seru banget game Pokemon-nya. Maafkan aku, teman-teman. Ternyata billing-nya udah habis. Tepat sekali, besok kita lanjutin lagi ya, guys ya. Besok nggak tahu deh libur apa lanjut. Pensi lanjut. Let's see lah besok. Semoga kita bisa lanjutin, guys. Dan waktu yang lebih siang. Amin. Oke, guys, kita udahan dulu, guys. Besok kita lanjutin lagi. Padahal lagi seru banget Pokemon-nya. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin, yang udah nonton. Ini keren banget live-nya besok malam, ada nggak, Bang? Semoga ada. Oke. Okay? Terima kasih banget teman-teman semua yang udah nonton, yang udah donate, yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you Raditya Pratama, Bang Alf Legenda, Dehan Iqbal, Jamaluddin, Freddy Prayoga, Bang Mario udah bantu banyak, Anggur, Peroroncino, dan teman-teman semuanya. See you besok. Terima kasih banget, appreciate banget buat teman-teman yang udah nonton. Gua had a good time dengan kalian. Jujur, gua lagi happy banget sekarang mainnya. Happy banget, serius. Gua benar-benar had a good time sama kalian, guys. Makasih guys semuanya yang udah nonton. Dadah. You guys, makasih Zen, Koyek, dan teman-teman semuanya. Dadah. Makasih ya waktunya. Thank you guys.